Jeffrey Nicole. Siapa yang tidak kenal dengan aktor tampan ini? Jeffrey Nicole, kelahiran Jakarta, tanggal 15 Januari tahun 1999 ini, merupakan seorang pemeran dan model asal Indonesia. Jeffrey Nicole, selain memiliki karir yang bagus, ia juga memiliki paras yang tampan. Hingga banyak para netizen yang ingin mengetahui wanita yang pernah dekat dengannya. Adapun wanita-wanita tersebut adalah. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. 1. Shenina Cinnamon. Jeffrey Nicole dan Shenina Cinnamon pernah berpacaran. Keduanya berpacaran sejak 2015. Saat masih berpacaran, mereka sering menunjukkan momen kebersamaannya di sosial media. Namun, usai berpacaran selama 4 tahun, pada tahun 2019, hubungan mereka kandas. 2. Caitlin North-Lewis. Jeffrey Nicole dan Caitlin North-Lewis pernah diisukan memiliki hubungan dekat. Isu tersebut bermula usai salah satu akun gosip memposting momen kebersamaan mereka ketika tengah jalan bareng. Bukan itu saja, lewat akun Instagramnya, Jeffrey Nicole juga pernah memposting potret bersama dengan Caitlin North-Lewis. Namun, Jeffrey Nicole menampik isu tersebut dan mengatakan jika hubungannya dengan Caitlin North-Lewis cuma sekedar rekan kerja biasa. 3. Amanda Roles. Jeffrey Nicole dan Amanda Roles pernah dikabarkan menjalin hubungan asmara. Kabar tersebut berawal ketika mereka bermain di film Dear Nathan. Chemistry yang apik yang mereka buat berhasil membuat para penontonnya baper. Hingga banyak dari para netizen ramai menjodohkan Jeffrey Nicole dengan Amanda Roles. Namun, mereka membantah kabar tersebut dan mengungkapkan jika hubungan mereka hanya sekedar rekan kerja. 4. Caitlin Halderman. Usai bermain dengan apik sebagai sepasang kekasih di film Surat Cinta untuk Starla, Jeffrey Nicole dan Caitlin Halderman pernah diisukan memiliki hubungan dekat. Namun, mereka membantah isu tersebut, dan keduanya mengatakan jika hubungan mereka hanya partner kerja. 5. Barbara Jelita. Pada tahun 2021, Jeffrey Nicole dan Barbara Jelita pernah dikabarkan berpacaran. Kabar tersebut bermula usai Jeffrey Nicole merubah profil picture di Twitternya ketika bersama dengan Barbara Jelita. Bahkan, Jeffrey Nicole juga sering memposting kata-kata saling memuji satu sama lain. Namun, oleh Barbara Jelita, pujian tersebut dianggap hanya sekedar candaan, dan hubungan mereka berakhir. 6. Tiara Andini. Jeffrey Nicole pernah dikabarkan mempunyai hubungan spesial dengan Tiara Andini. Kabar tersebut bermula setelah keduanya terlihat berpegangan tangan ketika konferensi pers virtual film Maisa Siegel. Walaupun tidak pernah ada kejelasan mengenai kabar tersebut, namun sepertinya hubungan mereka hanya sebatas rekan kerja. 7. Michelle Ziegler. Saat membintangi film One Fine Day, Jeffrey Nicole dan Michelle Ziegler pernah diisukan berpacaran. Apalagi, keduanya sering menunjukkan momen kebersamaannya di sosial medianya. Namun ternyata, hubungan keduanya hanya sebatas rekan kerja. 8. Indah Permatasari. Saat bermain di film Aku, Benci dan Cinta, banyak dari para netizen yang menjodohkan Jeffrey Nicole dengan Indah Permatasari. Para netizen menilai jika mereka sangat serasi. Namun sayang, keinginan para netizen tidak terjadi. 9. Maria Theodore. Jeffrey Nicole dan Maria Theodore pernah berpacaran. Hubungan mereka diketahui publik usai Jeffrey Nicole menggandeng Maria Theodore ketika datang ke acara premier film Jakarta vs Everybody.
Walaupun publik sudah mengetahui hubungan mereka, namun keduanya jarang membagikan momen kebersamaannya di sosial media. Dan sayangnya, hubungan mereka putus. 10. Taj Beleza. Jeffrey Nichol pernah berpacaran dengan anak Ruben Elisama, yakni Taj Beleza. Mereka berpacaran sejak awal tahun 2022. Jeffrey Nichol sering menunjukkan momen kemesraannya dengan Taj Beleza di sosial medianya. Namun sayang, hubungan mereka putus. 11. Neia Cameron. Pada September tahun 2024, Jeffrey Nichol digosipkan berpacaran dengan seorang selebgram, yakni Neia Cameron. Gosip tersebut terjadi usai keduanya terlihat mesra ketika tengah menonton konser musik Pestapora 2024. Namun, hingga kini, belum ada konfirmasi mengenai hubungan mereka. Itulah wanita-wanita cantik yang pernah dekat dengan Jeffrey Nichol. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini.